Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review Rimowa. Tipenya cabin size dan tipe hybrid. Cabin size tipe hybrid ya. Oke, kita akan dengan ukurannya 36, tingginya 33 dan lebarnya 22 cm. Oke, ini dia tampak depannya. Tampak depannya dilengkapi dengan dua buah locknya dari aluminium. Handlenya auto closing dari aluminium juga. Ini tampak depannya. Di sini kita bisa pakai ini. Ini yang model lama ya. Ini modelnya. Jadi dia bisa menggantung tas di sini ya. Oke, di sini tampak depannya, tampak belakangnya seperti ini. Engselnya ada 3 dan ada bumpernya. Terus ini tampak belakangnya, di sini ada handle-nya. Handle-nya yang 2. Ya. Oke. Atasnya handle-nya ini dari karet ya, rubber. Tapi rubber-nya yang high kualitas seperti itu ya. Oke. Ini juga tampak belakangnya. Ini tampak depannya. Ini. Oke. Ini bagian bawahnya. Jadi ini kuncinya ini udah TSA ya. Jadi ini bisa dipakai untuk kalau berpergian ke Amerika ya. Karena semuanya koper yang ke Amerika itu harus menggunakan kunci TSA. Oke, kita lihat di dalamnya seperti apa. Tampak dalamnya seperti ini, tampak dalamnya ya. Di dalamnya warnanya krem. Ya, ini bisa dicuci ya. Ini bisa buat taruh baju atau taruh apa barang-barang yang kecil. Ini bisa sebagai juga sebagai pembatas ya. Di sini sama. Ada plastiknya. Ada name tag-nya. Ini lumayan mahal nih. Ini stikernya dan ada buku panduannya. Oke. Seperti ini penampakan dalamnya ya. Jadi dia warna krem dalamnya. Oke. Ininya fix kan tadi jahit ya. Terus di sininya bahannya ini dia campuran ya. Jadi sininya aluminium, bingkainya itu aluminium. Terus ini juga aluminium. Jadi ini aluminium, yang ini polikarbonat. Jadi dia nggak semuanya aluminium atau nggak semuanya polikarbonat. Jadi dia ada sebagian polikarbonat, sebagian aluminium. Untuk harganya sendiri dia sekitar 20-30 juta ya, tergantung belinya di mana. Oke, kalau mau murah belinya di Jerman lebih murah. Harganya sekitar 12 jutaan. Terus sekarang beratnya itu 3 kilo. Nih, beratnya nih 3 kilo. Ya, jadi ini dia enggak terlalu berat ya. Jadi dia
Rimowa itu dia ada klasik, ada yang tipe esensial, terus ada juga esensial light yang lebih ringan lagi, terus ada ini yang hybrid. Jadi hybrid ini campuran dari aluminium, polialuminium magnesium dan polikarbonat. Jadi apa, dia punya bingkainya itu dari aluminium magnesium dan bodinya itu dari polikarbonat ya. Jadi dia kuat banget, kuat. Beratnya untuk koper ini dia bisa membawa barang sampai 16 kilo ya. Maksimumnya dia 16 kilo. Ini sendiri mereknya nih. Dan bagian belakang ini ada serial numbernya nih. Yang ini ya, serial numbernya dia. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai koper Rimowa cabin size tipe hybrid. Semoga informasi ini berguna buat bermanfaat buat Anda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar koper ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. See you on the top guys.